Indahnya pantai dan pesona pasir putih, kali ini mengajak Denia Susanto Channel berpetualang ke sebuah pantai di Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hey Nets, kita ketemu lagi. Dan perjalanan kali ini kita jalan-jalan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan kali ini kita akan mencoba berkunjung ke Pantai Siung. Seperti apakah Pantai Siung? Ikutin perjalanan kali ini. Namanya Pantai Siung. Lokasinya ada di Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta. Pernah main kesini belum, Nets? Jika belum, mungkin suatu saat perlu diagendakan. Soalnya pantainya tuh cantik banget. Batu karangnya mempesona dan pasir putihnya membuat siapa saja betah ada di sana. Untuk bisa ke Pantai Siung ini, sebenarnya kita harus melewati jalan yang berkelok-kelok naik turun dengan pemandangan Bukit Kapur yang ditumbuhi pohon-pohon jati. Namun saat kita akan sampai, dari kejauhan terlihat hamparan pasir putih, batu karang, dan perbukitan, serta terdengar suara deburan ombak yang membuat kita bahagia dan ingin segera ke Pantai Siung. Nama Pantai Siung sendiri konon sebenarnya ada kisah sejarahnya. Namun ada yang bilang karena terdapat batu karang yang menyerupai siung atau gigi taring. Untuk fasilitas di Pantai Siung ini cukup lengkap loh, Nets. Ada area camping, toilet, musola, warung makan, dan tempat parkir yang luas. Pantai Siung ini sangat mempesona jika dinikmati saat sunrise maupun sunset loh, Nets. Namun siang hari pun tak kalah seru, karena hamparan luas pasir pantai yang bersenandung dengan laut dan langit biru. Jika penasaran dengan Pantai Siung, datang langsung aja ya Nets di Pantai Siung di Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan itulah tadi jalan-jalan di Pantai Siung di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan selalu ingat, jangan lupa bahagia, sekali hidup dunia selalu bermakna.